kau orang hajar kau sampai accident dia orang datang sini. Siapa punya kerja ni bagi accident-accident ni? Ha? Ha? Aku saja je buat. Kenapa kau bagi accident nasib baik tak mati dia orang kereta tadi? Weh. Kepala aku sakit. Memang aku nak pecahkan kepala kau kat sini. Kepala sakit dah. Aku memang nak pecahkan kepala kau kat sini. Kau buka yang ikatan hati tu cepat. Mati tu cepat. Ikatan mati tu buka. Buka ikatan mati tu cepat. Ya, biar dia mati. Tu dekat perut tu dah hilang. Biar kat situ dia mati. Nanti kan malang kangen dia orang buat dapat anak macam mana? Aku tak nak dia ada anak. Tu dah laluan tu dah terbuka. Macam mana? Malam ni juga aku suruh anak kau proses anak malam ni. Jangan. Apa salah jangan pula? Tak nak dia ada anak. Biar dia ada anak. Besok lusa sangkut. Tahun depan dah dapat anak dah. Tak nak. Kepala aku sakit. Kepala sakit. Cepat. Sebelum aku perah kepala kau. Kepala aku sakit lah. Cepat. Bersihkan ikatan mati tu sekarang. Bersihkan ikatan mati tu sekarang. Tak boleh. Kau tak boleh lawan aku. Kau rasa kau hebat macam mana pun kau tak boleh lawan Khalifah di bumi. Mana boleh. Kau takkan boleh lawannya. Dah. Kan elok angkat tangan. Angkat, buang. Tak boleh. Tak larat. Kau dah tahu dah tua. Aku tak larat. Tak kira larat tak larat kau buang sekarang. Kau tipu aku mesti simpan kau dalam lemari. Tak kira lah kau. Aku tak larat lah. Aku buat. Aku buat. Tangan aku tak larat lah. Siapa suruh kau buat? Buat sekarang. Kau dandanlah tak larat pula. Tak larat ni. Pakai satu tangan, pegang tangan tu. Dah tahu dah tua kau. Dibuat orang macam ni buat apa? Tak larat lah. Boleh. Semangat, semangat. Kata kuat. Tak larat. Kata biarlah dia mati. Biar dia mati je. Tak boleh. Mati tu Allah Ta'ala punya urusan. Cepat. Cepat. Tak larat. Aku panggil anak kau kat luar kan. Malu lah. Panggil anak kau nak? Nak tak? Aku tak larat. Kepala aku sakit. Tak apa. Aku ringankan kepala kau. Tangan aku sakit. Buang sekarang juga pakai tangan kanan kau. Tangan aku sakit. Sekarang juga. Jangan bohong. Bohong aku tahu. Nanti kau lagi bertambah sakit. Betul lah. Aku tak kira larat tak larat siapa suruh kau buat. Kepala aku sakit lah. Tu dah pasal. Darah tinggi lah tu. Tu darah tinggi dah naik. Darah tinggi dah naik lah tu. Nak buat macam mana? Datuk tua tak habis-habis buat macam ni. Bagi je lah peluang menantu tu nak kebahagiaan. Ya, buat. Kau buang dulu. Nanti yang bela baki-baki tu aku buang. Buang sampai habis. Sebab. Buang sampai habis. Jangan tinggal satu pun. Sebelah kanan lagi yang kau buat tu apa? Situ. Dia mati. Tak boleh bagi dia matilah. Itu kuasa Allah Ta'ala bagi mati. Lagi. Pakai jari telunjuk, tarik dia dalam tu. Siapa suruh buat? Sakit. Itu kau yang buat. Kalau aku yang buat, kau lagi menggelupur kau. Aduh, ya Allah, Tuhan ku. Macam ni pun ada lah. Macam-macam. Yelah, panaslah. Kau setan duduk dalam tempat aku, memang panaslah. Panasnya. Panas. Tahu panas. Panaslah. Sakitlah. Cepat. Habis cepat, hilang panas kau cepat. Tak kena pegang ni, mak. Sekejap lagi kan mak dia pula. Ni pening kes ni. Yelah, takkan saya nak pegang semangat dia. Sekejap lagi kadang. Aku tak larat dah. Anak dia kat luar. Sekejap lagi kan meraung pula. Tangan aku tak larat dah. Buang sampai habis. Kau nak aku pegang kau ke apa? Tangan aku dah lembek lah. Boleh lah. Baring macam tu pun tak apa. Tu boleh. Cepat. Buang. Aku kat sini nampak. Lembek tak lembek. Buang. Buang sampai habis. Sakit lah. Siapa suruh buat? Buang sampai habis. Panas lah. Panas. Kata aku, kuat. Aku panas ni. Kau sembang je. Bangsa jin. Bab sembang memang nombor satu orang. Panasnya. Aku belum baca apa-apa lagi kau dah panas. Kalau aku baca ni terbakar kau. Padan dulu. Panas lah. Panas kan? Padahal ekon aku buka bukan main kuat lagi. Aku dah panas ni. Kalau nak cepat, habiskan cepat. Aku sini tahu. Panas. Tahu pun panas.
Aduh, panasnya. Nak buat lagi tak? Nak buat lagi tak? Biarlah dia mati je. Tak boleh bagi mati suka-suka. Aku nak dia mati, kenapa kau kacau? Mana boleh kau bagi dia mati? Aduh, apa sebab aku nak bagi dia mati pula? Panasnya. Belum sampai, belum. Kau tahu tak kalau dia mati mengejut? Jadi kalau dia jadi hantu macam mana? Dia cekik kau mati tau tak? Biar dia mati ya, bagus. Anak kau je lagi. Aku. Anak kau dengan aku tapi dia geroh, dia tak tenteram. Dia datang dengan kau, dia cekik kau mati. Nak? Pasal apa ni? Mak ni mati pasal apa ni? Kena cekik, pocong cekik mati. Jangan aku dengan aku. Malu dia. Gila satu kampung kena mati, kena cekik pocong. Nak? Aduh, sakitnya. Kau suka-suka je nak bagi orang mati. Lagi. Darah tak ada kan? Hei, untung baik aku letak anak kau kat luar. Tidak lagi anak kau mengamuk kat sini. Dia tahu dah. Tak apalah, kita doa yang baik-baik. So anak, dalam kes-kes macam ni, anak pun kena banyak berdoa juga kan. Ada juga macam tu kan, jenis-jenis orang yang terlampau manjakan anak gila-gila sangat. Ada setengah tu. Dia dibesarkan oleh nenek dia. Besar kakak. Dah. Eh, apa yang dah? Dah. Aku kat sini nampak ada lagi. Dah. Betul. Aku dah. Tengok ada, aku bunuh boleh? Dah. Ada lagi. Ada. Aku tengok sini ada. Macam tak mana pula kau cakap betul-betul ada ke tak ada? Dah tak ada. Betul tak ada? Aku letak limau ni. Betul ada ke tak ada? Dah tak ada. Betul. Betul. Habis dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini apa? Sakit kan? Itu belum aku yang buka lagi tu. Baru letak kau dah menggelupur. Sekarang dapat rasa tak arti kehidupan macam mana? Rasa bersyukur tak kau taklah bagi panjang nyawa? Kau sibuk nak tarik nyawa orang. Gila lah kau ni. Biar dia mati. Tak boleh. Dia mati, kau mati sekali. Jadi kalau mati je perempuan ni, kau mesti mati sama-sama. Biar sebelah-sebelah kubur. Terasa macam mana malaikat tanya soalan. Nak? Kubur sebelah-sebelah nak tak? Biar dia mati je, aku nak hidup. Mati sama-sama. Aku nak hidup. Kubur kau sebelah-sebelah. Biar batu nisan buat satu je. Tak payah banyak-banyak. Nak? Aku suruh laki dia buat batu nisan sekali semua. Sekatu, kau satu, dia satu. Asalkan kau kacau dia. Siapa kacau? Biarlah dia kat sini. Mana boleh? Kau ni sibuk lah. Apa salah aku sibuk pula? Kau yang kacau manusia. Kalau kau tak kacau manusia, aku pun tak ada pening. Aku dah boleh balik dah. Sibuk betul. Siapa sibuk? Ada kat sini. Kau tu yang sibuk. Orang lain nak bagi-bagi kau kacau suka-suka kau memang je. Aku nak dia cerai. Kau nak cerai buat apa? Kalau biarlah dia cerai. Kalau kau nak dia cerai, kau pergi Jabatan Agama Islam. Bukan hantar jin macam ni. Dia cerai kan bagus. Biar kau dia cerai. Kau masukkan jin kau tu dalam tu hakim mahkamah. Tapi anak aku degil. Anak aku degil. Kau masukkan jin kau dalam hakim mahkamah. Terus dia cerai kan? Kau senang. Budak ni pun degil. Siapa degil? Budak ni pun degil. Dia sayang. Pernah nak mengalah. Dia sayang masalah tak dia. Tak pernah nak mengalah. Apa aku bagi dia degil betul. Nanti nak buka tu. Ikatan mati tu. Kalau tak buka bersih boleh mati mengejut. Belah kanan tu kalau main-main. Dia kalau tak bersihkan betul. Tahu-tahu mati mengejut je. Tahu-tahu berbuih je mulut. Memang aku nak dia mati pun. Nasib baik lah aku dapat kesan dengan awal. Kau tidak? Biar dia mati. Mati mengejut je nanti. Biar anak aku hidup. Anak aku balik kampung. Duduk dengan aku. Loh. Balik kampung. Tapi kau sibuk. Balik kampung buat apa? Orang kampung semua dah duduk bandar. Dah cari kerja. Sibuk balik kampung. Dah bagus aku kacau. Emosi anak aku. Aku buat emosi anak aku tak nak bagi kerja. Aku tengok anak kau elok. Aku buat dia tak nak kerja. Aku semua. Kacau. Budak dia kacau. Bawa dia pergi berubah sana. Dia berubah sini. Anak dia naik pangkat lagi tu. Dia tak pergi kerja naik pangkat. Aku memang tak nak dia kerja pun. Lagi kau biar buat. Biar dia balik kampung. Lagi ni kau buat lagi anak dia naik pangkat. Mana? Sibuk, tapi bos ni sibuk. Bos dia sayang kacau dia. Siapa? Inilah bini dia sibuk. Antar dia berubah sana, berubah sini. Bini dia sayang kat laki dia. Kau tak tahu. Cuma kau duduk sekali tengok.
tadi pegang tangan, ayang sakit dia kepala. Dia cerai. Dia aku memang urut. Dia cerai sebab tu aku kasi dia panas. Dia urut-urut dia kepala laki. Kau mana tahu? Aduh, masalah. Betul lah. Ha, sampai habis kalau aku cek macam tadi, ha, kau siap kau. Hai, macam mana aku nak buat dia ni eh? Aku simpan dulu kau eh, boleh? Tak payahlah. Tiga bulan. Tak payahlah. Habis nanti kalau aku lepas, kau buat lagi. Biar nanti dia balik kampung, pandailah aku nak buat apa. Kau nak balik kampung, nak buat apa lagi? Nanti kan dia nak balik kampung ni, pandailah aku nak buat. Oh, apa benda? Belum nak balik kampung? Oh. Tak payah balik dulu lah, biar dulu lah. Bagi reda dulu. Anak aku nak kahwin. Anak biar dia kau biar dia balik. Aku dah bagi tahu dengan menantu kau ni buat-buat orang ni. Tak payah kahwin. Ha. Kau jangan kacau aku. Siapa kacau kau? Biarkan dia orang balik kampung. Kahwin kat mana ni? Kahwin kat mana? Kelantan. Aku nak balik Kelantan juga ikut sekali. Aku nak jumpa dengan kau. Boleh? Kau tak payah sibuk. Biar aku tetamu. Biar kalau aku budak perempuan dengan laki dia bawa aku, dah tentu aku boleh pergi sekali. Biar je diorang dua orang balik. Aku nak ikut sekali. Aku kereta aku besar. Biar aku bawa diorang. Saya sibuk. Biar diorang balik. Aku nak pergi Kelantan. Mampulah kau. Pandailah aku nak aku bawa. Aku nak tengok je lagi kau bagi makan bukan-bukan. Pecah kau punya pinggan tu. Tapi budak dia tak nak makan. Apa aku buat dia tak nak makan. Dia buat sendiri. Dah kau tak makan, selamatlah kau. Tapi anak aku tu. Biar anak aku balik ikut aku. Aduh, ya Allah. Lagi. Sikit lagi. Semangat. Aku penat lah bodoh. Sabarlah. Aku penat ni. Sakit kau tahu tak sakit? Sakit. Ya, baik. Faham. Pasal tu jangan buat orang kau. Sana aku nak buat orang ni. Aku sebesalah ni. Macam mana dengan kau ni? Aduh, kepala aku sakit. Tak apa. Kau kalau cepat sikit, tak adalah sakit kepala kau. Nak dia nak disimpan. Aduh, sakitnya. Sibuk je lah. Siapa sibuk? Kau lah. Kacau. Aku tak ada kacau lah. Aku baca je tadi kau yang mengelupur pasal apa. Aku relax je. Aduh. Biarlah tinggalkan je kat sini sikit. Tak boleh. Sikit pun tak boleh. Nanti kalau tiba-tiba cek doktor sakit jantung lah, paru berair lah, kanser payudara lah, kau orang punya permainan. Aduh, aku tak larat ni. Kenapa ni tangan aku tak larat ni? Bagaimana aku tak larat ni? Dah memang lah macam tu. Siapa suruh kacau-kacau? Aduh, panasnya. Panas, aku dah tu. Aku tolak aircon dekat kau tu. Panasnya. Aku dah siap tolak aircon dekat kau. Nak bagi kau sejuk, nak buat kerja senang. Panasnya. Tu aku bagi dah aircon kat kau. Kau aje sejuk. Aku tak sejuk. Tak apa. Tu dah sejuk dah. Ngam-ngam kena muka kau aircon. Cepat. Yang penting kau buat kerja. Sejuk dah. Sejuk tak? Selah bodoh. Mana kata kau panas dengan sikap kau. Cepat sikit lagi. Macam mana kau buat? Aku nampak berketul lagi kat situ. Kau ni kan mendapat ni kan. Aku tak larat ni. Apa dia? Yang buat tu tangan kanan. Pasal apa tangan kiri pula tak larat? Tangan aku tak larat dah ni. Belak kanan. Tak ada kau nak mengelak je. Kau jangan nak buang aku. Aku buat. Aku buang. Boleh? Aku yang buang. Tangan aku. Pakai jari telunjuk tu je. Cepat. Kau nak mengelak je sebenarnya ni. Kau bohong kau ni. Cepat. Tak larat dah. Aku nak buat pakai pisau ni. Biar aku bedah je terus. Nampak? Bunyi. Dengar tak bunyi? Aku jarang congkil pakai pisau. Aku tak larat dah. Aku pun tak larat dah tengok kau ni. Dah tua-tua tak habis-habis lagi macam ni. 28 hari bulan. 29 hari bulan kita jumpa kat Kelantan. Biar aku sibuk. Aku nak pergi suka hati aku lah. Bukan aku minta duit kau pun. Aku yang nak pergi. Apa masalah kau? Dia punya majlis 30-29 je lah. 27 aku datang. Majlis 30-27 aku datang awal lagi. Aku tolong kau pasang kemah. Tak sibuk lah. Aku nak tolong buat kerja amal pasang kemah. Takkan kau tak nak? Kau ingat senang orang macam aku nak pasang kemah ke? Orang nak tolong kau pasang kemah, buat pelamin ke apa. Kau ingat aku tak boleh buat pelamin ke? Aku bagi pelamin anak tu, anak menantu kau yang baru nanti berkelip-kelip nanti. Lampu tu ke lampu raya itu banyak tak pasang lagi. Boleh? Aku pasang lampu raya. Tak sibuk lah. Aku nak sibuk juga. Kebetulan lampu raya banyak lagi tak pasang. Berkelip-kelip, lilap nanti kahwin raya. Ni kahwin apa? Kahwin ni. Anak kau.
Dia kau terperanjat tengok. Teruk yang kau tanam ni, kau memang nak bagi mati ni. Wah, hajar kau ni. Hari ni tak ada slot, datang terus ya? Ah, saya dah tak boleh tahan. Ah, tak apalah rezeki. Dah, dah 3 hari straight tau. Hari tu pun dia panggil orang datang rumah. Dah panggil orang datang rumah dah? Datang rumah. Datang rumah mak. Ambil besok pun sama. Lepas tu besoknya, saya terus datang bawa dia pergi dekat. Aduh. Dah, dah. Ada lagi. Ada lagi? Adalah. Kau aku cucuk pakai kain. Ada lagi ke tak ada? Kejaplah, aku penat lah. Ah, cakaplah, aku penat. Ada lagi ke tak ada? Aku penat lah. Aku tanya ada lagi ke tak ada? Ada kan? Ha. Okey, penat. Rehat dulu 10 minit. Kau jangan lari aku sudah. Aku dah tak larat dah ni. Kau lari aku kejar aku kau. Aku dah penat dah ni. Ah. Saya cakap dengan adik semalam. Hari ni, dia terus datang ke sini. Cakap, aku tak boleh tengok. Aku tengok dah parah. Kau orang nak bunuh diri. Nasib baik, mamu bagi akak masuk. Kalau tidak, tak lepas ni. Panasnya aku ni. Kenapa kau ada sayangnya? Nak cepat, nak sejuk tak? Kau nak sejuk tak? Aku dah panas ni. Kau nak, aku dah tanya kau nak sejuk tak? Ha. Nak sejuk, buang betul-betul sampai habis. Angin tak ada ke angin? Aku panas angin ni. Angin kepala otak aku kau. Dah aku dah berpeluh dah ni. Aku punya ekor ni 2 horsepower tau. Aku kau nak power macam mana lagi? Tak ada angin ke? Tak ada angin sini pakai ekor. Aduh. Aku dah berpeluh-peluh dah ni badan aku ni. Habis nak macam mana? Asal tak ada angin? Kau masuk sini memanglah sini dah pasak keliling semua dah. Memanglah kau panas. Aduh, aku cepat. Panas sangat ni. Cepat, kau bersihkan dulu. Kau bersihkan cepat. Cepat, cepat. Bersihkan dulu. Panas dah di muka aku. Panas betul. Tu, kunci mati tu. Muka ni jaga aku boleh bersihkan. Cepat. Kau ni sibuk je lah. Sibuk, sibuk. Aku dah kerja, panas aku kau tahu tak? Aku panas ni. Eh, kau tadi naik kau tak nampak signboard muka aku tadi. Nampak tak? Ha? Bercahaya. Ha? Dia ajak balik. Oh, kau ajak balik eh. Ha, sekarang ni signboard dah bercahaya. Dah tak ada orang sesat dah. Dulu tak ada cahaya, semua sesat. Kenapa tangan aku tak larat ni sebenarnya? Kenapa tangan kau tak larat? Mungkin ustaz semalam tu dah sebat kau. Aku tak tahulah. Bodoh dia buat aku sakit. Ustaz ni pun janganlah bagi muntah je ustaz. Rasa hebatlah ustaz. Apa benda ustaz ni? Ustaz rukiah-rukiah juga. Kita rukiah ni nak cari jalan penyelesaian. Kalau dah ustaz lepaskan jin tu, besok dosa dia masuk balik. Habis sampai bila nak ada kesudahan? Dia tak pandai. Ha? Dia tak pandai. Tak sampai besok on the way dah masuk balik hantunya. Ha. Rukiah muntah je tak boleh. Dia kena dia selesai kalau terus. Sebat dia ke, pijak ke, apa-apa. Kena ganas sikit. Dia tak pandai. Siapa tak pandai? Dia bukan tak pandai. Aku pun tak pandai. Aku pun orang cakap belasah je ni. Dia dah tua. Dia takut agaknya. Dia takut? Apa dia takut? Kau pun dah tua. Kau tak takut pun. Tapi aku kuat. Ha? Aku kuat. Kuat apa je dah? Agak tangan pun tak larat. Aku daripada Siam. Siam? Banyak punya Siam. Aku tak heran punya Siam. Aku buat dia daripada Siam. Sebab tu diorang semua tak boleh buat macam mana pun. Tak boleh lawan aku. Seimbang ni, poyo je ni. Tak ada kuat lah. Bawa letak limau pun dah mengelupur lah. Aku pergi tempat lain semua. Sama je. Tak ada lawan aku. Tak ada lawan? Hari ni kita salam perkenalan hari ni. Okay dah, habis. Boleh lawan tak? Ha? Hei, boleh lah. Kau... Kau buat betul-betul. Aku tengok sini ada lagi. Kau jangan main-main dengan aku. Aduh, kau ni kecoh lah. Kau tak kayu ni datang dari mana? Hei. Sebelum kerajaan Siam tu ada kayu ni dah ada dulu. Kau jangan main-main dengan aku. Kecoh betul lah kau ni. Kau ingat kau ingat aku heran dengan kau punya Siam? Hei, biarlah. Biar dia mati pun. Siapa? Dialah. Kau sibuk nak dia mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang lain semua tak tahu kat mana aku letak. Kau je sibuk. Tak buat macam mana? Sebelum orang lain semua sibuk. Bila pak berubat, bini dia tempias je engkau ni. Sibuk. Tahu kat mana. Dah aku baca sikit. Aku dah tahu dah kau duduk kat mana. Nak macam mana? Heish. Orang lain tak nampak kau duduk kat mana? Ha? Yang lain tak nampak ke duduk kat mana? Tak nampak. Sampai kat sini terbongkar habis. Kau je sibuk. Yang lain semua berubat tempias je. Dia ni kena tempias anak aku. Kena tempias anak aku. Kau ni kena sibuk. Sini tak ada tempias. Memang aku tahu kutip. Kat mana semua aku letak. Aku memang kutip kau sampai dapat. Kau lari macam mana pun aku mesti kutip kau. Jangan suka-suka nak buat-buat orang.
Jumpa macam mana pun aku tak nak kasi dia beranak, tak nak apa. Semua kau sibuk je. Abi nak macam mana dah benda tu terang nampak kat situ kau kunci. Eh, kau diamlah. Dah habis. Dah habis. Mana ada habis? Habis. Aku kalau buat pakai limau, ada aku kunci kau dalam almari aku, boleh? Habislah. Betul. Atas tu ada lagi tu. Kau nak buang-buang habis. Kau tahu aku dah penat. Kau dah habis ke dah penat cerita sekarang ni? Aku dah penat ni. Dah habis ke dah penat? Tak payah habiskan lah, aku penat lah. Aku tanya dah habis ke dah penat? Tak payah habiskan, aku dah penat ni. Aku cakap elok-elok, jari sekarang. Tongkat siam ni layak atas kepala kau orang. Buang betul-betul. Buang biar betul-betul. Biar je, aku dah penat. Sekejap lagi kan tempias aku kena kat kau orang. Nak kena tak? Nak kena tempias tak? Eh. Kau buat macam mana pun, tak boleh lawan akulah. Ewah, kau dah macam ni, dah terbaring macam ni pun kau boleh cakap tak boleh lawan lagi. Nanti tetap nanti, dia berubah macam mana pun nanti masuk balik. Masuk balik apa? Kau nak kena masuk dalam mari aku dah sekarang ni? Biar dia masuk balik kat budak ni. Siapa nak masuk balik? Biar dia masuk balik dekat perempuan ni, dekat anak aku, biar. Biar anak aku jadi emosi, biar jadi gila. Aku memang nak anak aku dengan aku. Biar dia gila pun tak apa, janji dia dengan aku. Tak gila. Anak kau sampai sekarang tak gila lagi. Biar anak aku gila pun tak apa, janji dia duduk dengan aku. Aku memang nak anak aku duduk dengan aku. Kau memang nak buka ni ke? Memang nak buka pusat penjagaan orang gila ke apa? Aku nak anak aku je dengan aku. Walaupun anak kau gila? Tak apa, janji dia dengan aku. La ilaha illallah, teruknya perangai kau ni. Sebab dah tu aku nak pisahkan diorang. Biar buat budak ni mati. Selagi dia tak mati, selagi tu anak aku dengan dia. Kalau kau rasa dah banyak sangat kau nak bela orang gila, aku boleh bagi kat kau. Ramai yang gila sekarang ni aku boleh hantar. Nak? Aku tak nak yang lain. Aku nak budak ni mati, dia aku nak anak aku je. Tu je aku minta. Kau tak payah sibuk. Yang kau sibuk kenapa? Tak boleh. Aku kalau dah nampak benda tu, aku tak boleh. Aku sama manusia ni, sadar Islam aku. Kau ni sibuk lah. Bukan sibuk. Dia terpaksa. Ini tugas aku. Aduh. Kau tahu tak? Ini tugas. Aku tak boleh buat macam ni. Aku tak boleh biar kau macam ni. Aku dah penat dah ni. Okey dah. Sikit lagi. Cepat buang buang ikatan tu. Ha, aku dah tak larat dah, bodoh. Betul lah kau ni. Nak buat macam mana? Biar je tinggal ke sikit kat sini. Boleh, tak boleh. Sikit tu nanti merebak nanti. Kan kena kesa payudara lah. Apalah. Tak boleh. Aduh. Berapa tahun dah kahwin? Setahun baru? Baru semalam baru nak setahun. Anniversary lah ni. Semalam anniversary yang pertama. Oh, dia orang yang tiup lilin tu yang kat KLCC, tiga tingkat kek tu. Anak dia genak setahun, aku buat anak aku lagi teruk. Aku buat anak aku lagi jadi emosi. Tak. Alah, setakat anak laki kau punya emosi, jaga aku rentap je aku buang dalam mangkuk jamban dia. Biar diorang tak dapat nak celebrate, nak dapat apa, biar aku buat anak aku emosi. Malam ni dapatlah celebrate. Dia memang macam tu, hari pertama tak celebrate. Kadang-kadang kelangkabut, busy. Malam ni dapat tu, dah buka ikatan tu. Tahun depan dah dapat cucu. Aku tak nak anak dia. Apa sebab kau tak nak anak dia? Aku tak nak. Apa anak kalau dia. Anak dia keluar empat telinga ke apa? Dua nak. Juga telinga dia. Aku tak nak anak dia dengan perempuan ni. Sebab? Aku tak suka dia. Tak, cuba kau cakap aku tak suka sebab apa? Aku tak suka budak ni. Sebab apa? Sebab? Aku tengok elok je perempuan ni, mata ada dua, lubang hidung ada dua. Sebab dia janda, sebab tahu tak suka dia. Apa masalah janda ke duda ke apa benda masalah? Banyak-banyak perempuan anak aku janda juga yang dia nak. Tak apalah, dalam janda-janda tu bukan kau punya ni, lantak dia lah, dah dia pilih. Janda ni pengalaman dia banyak. Apa masalah aku kau? Aku tak suka. Kau pernah jadi janda tak? Aku tak suka. Kau pernah jadi janda tak aku tanya? Aku nak dia kahwin dengan budak-budak yang dekat. Budak-budak dekat nak buat apa? Masak tak tahu, jaga suami tak tahu, apa benda pasang langsir. Orang suruh pasang langsir, dia buat je benda lain. Sibuk juga dengan janda ni dia yang dia tak nak. Tak apalah, janda pun tak apa. Dia orang dah suka, nak buat macam mana. Tak ada apa kurang pun, aku tengok elok je. Aku tak suka. Anak aku kahwin dengan dia ni, dengan janda ni. Kalau dia ni anak dara, kau okey lah? Aku okey. Cuba kalau kau anggap jadi dia anak dara, kau senang? Aku tak suka. Sebab aku tahu dia janda, aku tak suka. Aduh, pergi bagi tahu janda buat apa. Tak. Dia orang tahu masa hari pertunangan. Hari pertunangan? Baru dapat tahu masa hari pertunangan? Lepas 2 minggu bertunang, terus jadi. Alah, janda kan anak dara ke tak ada apa beza pun. Ya, aku tak suka lah. Sikit. Alah, sikit je beza dia. Aku malu lah. Apa kalau kau malu pula? Sekarang mara tahu dia kawan dengan janda. Kau peduli apa dengan sedara mara kau? La ilah. Bukan sedara mara kau janda. Yang nak kahwin. Dah lah janda. Berumur pula tu. Berumur. Anak aku baru umur berapa? Umur berapa perempuan ni?
Ha? Dah tersebut nak kahwin dengan janda dengan perempuan ni yang dia dah berumur ni. Janda banyak pengalaman. Kau tak suka. Tahu. Aku tak tahu tak aku kau malu. Kau bagi peluang 5 tahun. Dia kalau pilihan raya pun bagi peluang 5 tahun baru tukar. Aku cuba malu. Bagi peluang dulu 5 tahun. Aku malu betul dengan saudara mara, family semua. Tak kau bagi dia peluang 5 tahun. Anak nanti baru buat undi banyak. Baru. Anak dara banyak. Sibuk nak dengan janda ni. Aku tak tahu anak aku ni kenapa sibuk dengan janda dah ni. Dah memang itu jodoh dia. Pemasalahan kau. Tukar jodoh dia. Bagi peluang 5 tahun. Nanti buat buat undi baru. Boleh? Ni baru setahun ni. Belum buat apa-apa. Kerajaan. Iyalah diorang cerai. Kau tak sibuk. Tak biar boleh. Diorang cerai. Kerajaan baru nak terbina. Aku mana ada cerai dengan budak ni dengan janda ni. Kau tahu tak, ini mendirikan masjid ni. Kalau setahun tu, masjid tu kubah tak naik lagi tau. Dia kumpul 5 tahun. Boleh? Bagi peluang kat dia orang dulu. Boleh tak? Boleh? Masalah janda lah jadi masalah pula. Aku tak suka. Ha? Sebab kau terpengaruh dengan media sosial. Kau ada tengok media sosial sangat ke lebih-lebih ni? Kau jangan terpengaruh dengan media sosial. Media sosial tu dia orang tu memang dah bermasalah. Pasal tu dia orang mengapi-ngapikan orang ramai. Berapa banyak janda yang ada dalam Malaysia ni elok je, sihat je, tak ada apa pun. Yang bangang tu 2-3 orang tu je. Yang kecoh-kecoh. Faham? Bagi peluang 5 tahun. Bising lah kau ni. Tak ada, aku tak kira nak bising-bising juga. Yang penting dia sihat je lah. Orang dah kahwin-kahwin kau, kacau. Dah lah, dah habis ni. Aku dah keluarkan, dah habis. Aku sini nampak ada, kau cakap tak ada. Tak boleh lagi lah. Sekarang ni kau tak bomoh ke, aku tak bomoh. Hei, Sony. Kau ajak lagi kan? Aku melompat ke depan kan? Kau nak buang, buang betul-betul. Atas lagi! Ha? Hei. Hei. Bodoh, sibuk je hal orang. Memang sibuk. Sibuk. Betul kau. Aku kena sibuk terutama janda-janda ni. Kesian dia orang. Dia orang adalah janda. Baru dapat suami dan kau buat pasal pula. Macam ni tak boleh. Biar dia cerai pun tak apa. Apa dia? Biar dia cerai. Tak boleh cerai. Baru je dah dapat nikmat kehidupan dan nak cerai. Dia baru je terkeluar daripada satu masalah besar. Kau tahu kesian dia. Dia janda baru keluar daripada satu masalah besar. Dapat pula suami yang dapat membimbing dia. Baru dapat membimbing dan kau pula jadilah hanat pula. Aku memang sengaja kasih anak aku marah dengan dia, panas dengan dia. Biar aku nak buat anak aku benci dia. Aduh. Biar anak aku tak suka tengok muka dia. Aku memang sengaja kasih anak aku marah dia selalu, panas dengan dia selalu. Sebab aku nak diorang berpisah. Tapi budak ni degil. Bila macam gitu dia sibuk bawa laki dia berubat. Dia sibuk bawa laki dia berubat. Tak habis-habis bawa jumpa ustaz habis sana dah. Ustaz habis sini dah, suami dia sakit. Cuba kalau kau bagi dia tak sakit. Tak ada dia bawa-bawa. Sibuk geram aku dengan perempuan ni. Menantu kau ni dia sayangkan anak kau. Aku tak suka betul aku geram betul dengan perempuan ni. Dah bagus-bagus anak aku. Aku buat nanti sakit, kalau Allah Ta'ala nak uji perempuan ni bercerai, dia kahwin dengan janda juga lagi. Macam mana? Takkan punya. Aku tak nak janda dah. Tiba-tiba dapat lagi janda. Macam mana? Aku nak anak aku cari yang molek-molek, yang elok-elok je. Apa yang tak elok je? Aku tengok perempuan ni elok je. Cari yang molek-molek. Molek-molek. Comel loteh je. Comel loteh. Oh nak kena yang cari comel-comel. Nak yang comel-comel loteh. Sibuk dengan janda. Mana nak cari ni yang comel loteh sekarang ni? Banyak je kat kampung aku tak tu ada je banyak. Yang comel loteh habis semua yang dah berjogis kat TikTok. Yang comel-comel yang apa semua. Biar dia kahwin dengan anak-anak perempuan yang kat kampung tu. Biar dia duduk kampung je. Biar comel. Dia tak payah sibuk dengan janda yang ni. Yang comel loteh semua dah habis berjogis. Biar orang jauh-jauh. Sebab tu aku nak kasih perempuan ni mati. Siapa? Biar dia, biar aku apa anak aku kahwin dengan orang lain. Biar perempuan ni mati. Jadi anak aku tak sibuk cari perempuan ni lagi. Tak payahlah. Anak aku pun degil jugalah. Dia sayang dekat bini. Dia sayang bini dia. Yang perempuan ni pun bodoh betul. Sibuk betul. Asal laki dia sakit je. Sibuk bawa pergi jumpa ustaz. Sibuk bawa pergi berubat dah. Kenapa? Kacau betul. Tapi dia laki dia sakit. Biar anak aku sakit. Itu motif aku. Anak aku sakit. Biar anak aku sibuk. Habis balik kampung. Aku memang nak anak aku balik kampung. Duduk dengan aku. Aku nak balik kampung buat apa? Ustaz-ustaz yang ada kat Kelantan semua datang KL sekarang ni. Aduh. Mana ada lagi ustaz kat Kelantan? Habis semua datang KL lah. Semua ubat kat KL. Panas tu kau tahu tak? Panas ni dah. Panas. Panas tak panas? Buang sampai habis. Kau jangan tipu aku. Aku sendiri tahu. Aduh. Celaka betul perempuan ni lah. Perempuan ni pula yang kena celaka? Celaka betul kau. Celaka betul. Kau pun tak
Betul, buat aku marah. Betul. Jangan marah, jangan marah. Nanti buat muka kau panas. Geram. Jangan marah, nanti buat muka panas. Marah. Nanti kau panas. Kau betul-betul buat aku geram dengan kau, kan? Aduh. Aku tak tahu apa lagi aku nak buat kau perempuan ni lah. Tak payah buat apa dah. Dia mesti pergi merawatnya. Nanti kalau sakit, mesti jumpa orang lain berubat lagi. Lepas tu dah lega kau yang penat. Balik kau tak nak balik duduk dengan aku. Kau tak nak duduk rumah aku. Kau sibuk sewa homestay apa semua kan. Jadi sewa sibuk. Homestay dia nak jaga aurat. Suami dia nak jaga aurat. Isteri dia. Kan? Tak salah benda tu. Aku suruh kau makan. Kau tak nak makan. Dia dah kenyang. Aku suruh kau minum. Kau tak nak minum. Dia dah tak ada harga. Dia tak minum lah. Kau tak nak, kau sibuk, kau tak nak makan, kau tak nak minum kat rumah aku. Tak nak minum, dah kenyang. Ha. Kan hari raya, banyak rumah tetamu dah pergi. Hari cuma raya. Kau fikir yang baik-baik je. Hari raya, kau boleh duduk saja je. Kau tak nak makan, tak nak apa. Aku dah siap hidang, dah suruh makan, dah suruh apa. Kau tak nak makan. Eh? Dah kenyang. Ha. Aku tak tahu lagi perempuan ni memang celaka betul perempuan ni. Tak, la ilaha illallah, dia dah kenyang masalahnya. Betul perempuan ni. Kau celaka-celakakan pula menantu pula. Macam mana kau ni? Bunuh, aku nak bunuh je perempuan ni. Pasal apa kau tak ambil pisau, kodok je terus? Lambat sangat pakai jin, lambat mati. Nanti nampaklah aku jahat bodoh. Oh, tak nampak jahat lah. Ha, biar aku buat pelan-pelan je. Upah orang lah, upah orang. Ha, sebab tu aku upah orang, kasih, nak kasih dia mati. Tapi orang semua tak boleh buat. Okay, sambil bercakap, kaki kanan tu, belakang tu buang sekarang. Cakap-cakap juga. Mana kerja. Ada? Kalau aku pegang ada? Tak adalah. Kaki kanan belakang pelipat tu ada. Aku cakap ada, ada. Kau nak bagi apa? Tak nak bagi dia berjalan. Kau buat sekarang. Sebelum aku sebat kepala kau. Tak adalah. Ada ke tak ada? Tak ada. Aku potong limau eh. Tak ada. Kalau ada aku bunuh. Nak buat ke tak nak? Aku dah lemah dah. Tak apa. Lemah tak lemah tu. Kalau tak buang tu sekejap lagi tak boleh berjalan dia. Mana lagi? Ah, bawa pelipat kaki. Mana bawa pelipat kaki. Kau tahu tak pelipat tu apa? Aku lipat kau sekejap lagi. Ha, buang sekarang. Tahulah. Buang sekarang. Dah tak adalah. Aku hantar kat kau bawa pelipat kaki biar kau tak berjalan. Nak? Nak tak? Hantarlah. Ingat aku takut ke? Eh, belagak pula kau dah lemah. Lepas tu belagak pula. Buang. Bawa pelipat kaki cepat. Nak hantar aku hantar kat dia balik. Apa dia? Hantar apa? Kau pun belum tentu boleh balik malam ni. Malam ni kau duduk dengan aku kat sini. Mampulah kau. Ah, kau tengok sekejap lagi tengok. Jadi apa? Sekejap lagi aku hantar lagi. Kau nak hantar macam mana? Kau nak duduk sini dah. Buang sekejap lagi aku hantar kat dorang ni. Buang kat pelipat kaki sekarang. Wah, bukan main dahsyat. Kau punya tok bomong. Kau siam tak tidur. Kau 24 jam hantar jin. Ha? Cepat. Semua orang tak boleh lawan aku. Oh? Semua orang tak boleh lawan? Allah Ta'ala boleh lawan, insyaAllah. Orang tak dilawan. Kalau Allah Ta'ala tu izinkan. Aduh. Mesti bolehnya. Lipat kaki last cepat. Lepas tu dah kita mana keluar. Ada? Aku cakap ada, adalah. Tak ada, tak adalah. Ada ke tak ada? Tak ada. Betul. Aku cek. Kalau ada? Tak adalah. Aku simpan. Boleh? Tak ada. Aku kalau aku letak limau ni aku tak lepas tau. Macam tadi. Tak ada. Ada ke tak ada? Aduh, sakitnya. Kenapa sini aku sakitnya? Ah, sebab situ kau nak bagi dia mati. Memanglah sakit. Ya, sakit. Cepat. Yang tu tak apa. Tu tinggal sikit je lagi tu. Tu tak apa. Kecilnya hal dia. Ah, nak buang, nak buang. Lu, buang lu. Sakit. Aduh. Macam ni berat ni. Nak pegang mak. Mak ni pula. Sekejap lagi sekarang mak dia sakit. Aku juga yang pening. Cucuk je. Ah, sebab dulu ada. Kau tak payahlah bagi aku sakit. Biar je perempuan ni sakit. Biar dulu anak aku sakit. Yelah. Kau buat je lah kerja kau. Aku nak bercakap. Jangan bagi aku sakit. Aduh, masalah betul. Hei, Tony. Bising lah Tony. Dulu saya ada case macam ni juga. Saya buat ada satu case macam ni juga. Mak mertua buat menantu. Lepas tu, yang menantu ni dah pasak rumah. Dah pasak rumah, mak mertua duduk sekali. Lepas tu dah pasak rumah, dah pakai garam yang sebuah tu, pasak rumah dia, dah besok mak mertua dia tak sedar pula. Last kali dengan mak mertua dia pun saya rawat juga. Duduk kat sini. Tapi tu cara tak baik lah. Dia kahwin dengan apa ni, orang luar lah, bukan orang Malaysia. Mungkin nak kenal tu, budak perempuan ni kaya. Dia banyak bisnes dia. Lebih kurang macam tu lah. Takut anak tak balik. Kita dapat tahu alasannya.
Alah, janda yang mana, janda yang mana. Tak ada apalah, orang sekarang dah buat lagu lah. Aku tak suka lah. Aku malu, kau tahu tak? Aku malu dengan saudara mara. Kau tak payah bagi tahu dengan yang adik-beradik aku semua. Apa masalah anak aku, nak... apa, belajar tinggi apa semua. Tapi dapat kahwin dengan janda. Dia bodoh aku, anak aku ni. Aku kena belajar tinggi dengan janda pula. Hai. Tak ada masalah lah pasal janda ni. Apa masalah janda ni? Aku sibuk suruh dia kerja kat sini. Janda kerja ke, yang elok. Dia janda sibuk. Janda ke anak dara pun bentuknya sama. Dia bukan bentuk segitiga ke segi empat ke, tak ada. Sama je. Sibuk apa janda masalah juga yang dia anak cari. Dara yang banyak dekat luar pun belum tentu lagi anak dara kesahihannya, belum tentu lagi. Faham tak? Kau ingat senang ke nak cari anak dara yang betul-betul lagi? Bukan senang. Banyak-banyak janda yang dicari. Tak apa, yang penting dia tu dah kahwin jadi janda. Daripada malu anak dara. Aku dengan orang-orang kampung. Kau tengok sekarang ni berapa anak dara dah kena ceret, lepas tu kena bunuh pula lagi apa macam-macam. Itu bukan status janda tu. Itu status kena ceret. Tahu? Tak apalah dia janda pun dia dah kahwin. Cuma jodoh tak panjang. Mu tak usah ngepek lah. Ngepek pula. Wah, mu nak goyak kelas. Ngepek, betul lah. Tak lah, aku bagi tahulah. Janda tu dah tentu dia kahwin. Cuma jodoh tak panjang. Nak buat macam mana? Aku cakap aku tak suka. Aku tak suka lah. Aku cakap aku suka. Aku suka lah. Dah, cek betul. Lepas tu ikut tangan aku. Ngepek, ngepek. Cepat! Mulah. Ngepek, ngepek. Ngepek, apa kerepek? Badan aku ada kerepek kat sini. Cepat, aku teh mu ni kan. Cepat. Menate aku pula. Ngepek pula, kerepek lah, apalah. Cepat, cepat. Cek betul-betul. Lepas tu lepaskan dia. Tiba-tiba keluar bahasa kerepek. Mana aku tahu kerepek apa dia nak. Mampu lah kerepek pula kat sini. Aku pun tak makan lagi. Gila kau minta kerepek pula kat aku. Raya dah habis dah, kerepek-kerepek tak ada. Tak usah lah. Tak usah ngepek lah. Ha? Tak usah ngepek lah. Apa pula tak usah ngepek pula? Dah setahun dah ni. Bagi peluang 5 tahun. Tengok macam mana. Tak usah. Say. Biar. Hey, say. Cerai je. Tak payah cerai. Sekarang ni banyak ni. Jabatan agama penuh orang bercerai ni. Kau tak tahu ke? Aku ya. Nak beratur lagi panjang lah. Lepas tu dengan lawyer-lawyer pun semua tak buat kerja. Nak tunggu sampai 5-6 tahun baru boleh bercerai lah apa. Kan kesian perempuan ni nak tunggu lama. Kalau lambat bayar, lagi lama proses dia. Lagi banyak kau bayar, cepat sikit proses dia orang. Memang macam tu. Jabatan-jabatan memang macam tu. Kena bayar lebih. Nanti anak kau turun naik mahkamah, naya. Biar cerai. Apa pula cerai? Ada, kaki aku sakit ni. Aku dah cakap belah kanan tu tadi, kau tak nak dengar. Kau buat apa ni, bodoh? Aku tak buat apa. Aku tak usik pun. Aku cakap ada tu ada lah. Kerem kaki aku ni. Bodohlah kau ni. Kau tarik kat situ buat apa? Belakang pelipat tu yang kau tarik. Eloklah nanti. Aduh, sakit belakang aku. Tu, kaki dulu. Cepat. Lepas tu aku nak sembelih kau. Biarlah. Aduh, kacau. Cuba kalau kau pula kat tempat perempuan ni, macam mana kau rasa? Kau janda, lepas tu dah ada orang angkat kau sebagai isteri yang sah. Kemudian ada pula orang yang halang. Apa kau rasa? Kau baru je nak dapat bahagia, dah ada orang yang halang. Cuba kau percaya pada qada dan qadar takdir Allah Ta'ala tu. Sesungguhnya apa saja telah diaturkan dengan baik dan sempurna. Lepas tu kau pula nak jadi malaikat maut. Tiba-tiba pula kau apply jawatan malaikat maut ni. Kau belajar kat mana? Diamlah kau ni. Bising. Aku asyik nak ngepek aja lah kau ni. Aku takut nanti malaikat maut nak tarik kawan kau. Dia pegang kepala bising tau. Kaki kepala. Bising-bising juga. Baru je lah orang nak apply. Kau tahu tak bila perempuan yang dianiaya ni dibahagiakan, kau pun dapat pahala tau. Kau membenarkan wanita-wanita itu dibahagiakan. Kau sebagai seorang ni, dia bahagia, kau dapat pahala juga. Selagi mana dia bahagia, kau bahagia juga. Biarlah dia berubah dengan orang lain. Orang lain tahu aku yang buat dia. Jadi diorang terkesian kat aku. Dia tahu aku mak dia. Diorang tak sampai hati. Sekarang, kami sibuk lah. Aku tahu sekarang ni. Sekarang ni aku pun kesian kat kau ni. Aku nak simpan dalam almari. Almari aku dah tak muat.
tiga kau ni. Jangan melembut. Tak boleh dia. Ni melibatkan darah daging ni. Itu yang payah ni. Macam mana nak buat? Biar anak aku je yang ni sakit. Siapa? Biar aku memang nak buat anak aku. Tak boleh, tak boleh. Emosi. Tak boleh. Kalau sampai sini aku nak kena selesaikan masalah ni. Emosi ke apa tak boleh. Tak ada apa benda kat anak kau. Anak kau tu sihat. Kau guna melalui perempuan ni je. Kau ingat aku bodoh ke apa? Anak kau tu aku dah halau keluar dah tadi. Anak kau tu tak ada apa-apa pun. Kau daripada perempuan ni je kau buat. Aduh. Kan? Kan ke tak? Kau aku... takkan nak buat anak kau punya. Kau ingat aku bodoh ke? Aku buat anak aku bagi emosi lah. Tak ada. Kau buat melalui perempuan ni. Kau attack kat anak dia. Anak kau. Aku buat anak aku kasi emosi je. Anak kau tak ada apa. Jadi aku bagi makan susu everyday. Nanti elok lah dia. Dah, cepat. Buat perempuan ni aku nak dia mati. Perempuan ni tak boleh mati. Lambat lagi. Tengok hidung dia terpacak lagi. Mana boleh mati ni. Anak anak aku, aku nak buat dia kasi emosi. Biar dia jadi gila pun tak apa. Jangan dia duduk dengan aku. Biar perempuan ni mati. Perempuan ni dah pakai tudung harimau pun kau berani masuk dalam badan dia. Oh, dah asyat dia. Dah, sikit lagi. Muka tu bersihkanlah. Kau tak sibuk lah nak buat muka-muka. Sikit lagi. Kau tidak muka kau, aku bakar ni. Cepat. Aku tak panas bodoh. Aku ni panas ni. Kau bersihkan je muka dia. Balikkan balik aura asal dia. Cepat sekarang. Biarlah. Tak boleh. Biar laki dia benci tengok dia. Tak ada. Laki dia makin sayang lah tu. Nampak tu laki. Biar laki dia tak suka tengok dia. Eh, laki dia asyik sayang lah. Asyik marah-marah dia. Eh, sekarang ni laki dia asyik marah-marah dia tau. Ha, kau apa tahu? Kau apa tahu? Ini janda dulu, lah. Dulu laki dia tak pernah nak marah-marah dia. Sekarang ni aku buat sampai laki dia marah-marah dia. Siapa marah? Laki dia. Tak ada marah lah. Sampai budak ni menangis-nangis, emosi, apa semua. Sebab aku buat laki dia kasi marah-marah kat dia. Itu kau masuk dalam badan laki dia je. Kau singgah kejap je. Ingat kau bodoh. Yelah, jat, sebab aku benci dengan budak ni, dengan perempuan ni. Sebab lagi, tu aku suruh laki, laki dia marah dia. Sekejap lagi aku tutup lah laluan dia. Ha. Okey, boleh. Jom. Bersihkan muka dia cepat. Dah, itu je tinggal last sikit lagi. Buat apa, tak payahlah. Tak boleh, tak boleh. Bersihkan sekarang. Biar dia nampak hodoh kan. Aku balikkan wajah dia dekat kau nak? Nak tak? Biar nampak tak cantik. Aku biar balikkan, nampak hodoh. Aku balikkan wajah dia dekat kau nak tak? Biar anak dia tengok kau hodoh je. Apa salah hodoh sangat ni muka mak aku ni. Apa teguk sangat ni. Nak? Nak tak? Nak ke tak nak? Nak aku balikkan? Buat apa nak dekat muka aku? Aku kan dah tua. Biarlah kat muka biar dia. Biar bertambah hodoh lagi. Biar nampak muka dia buruk. Tak ada, muka tak buruk lah. Tengok berseri-seri biar je. Biar tak ada seri. Ada sikit je lah. Bawa-bawa mata tu je. Cepat, bersihkan. Biar tak ada seri. Ada. Ni kan mandi limau ni kan berseri lah balik. Kau ni kan sibuk je. Dah aku nampak. Aku nak buat macam mana. Kalau tak nampak tu bolehlah aku pejam mata. Aku nak buat anak aku benci kat dia. Kau ni sibuk. Tak payah, tak payah, tak payah. Bagi peluang 5 tahun pilihan raya nanti baru. Pilihan raya baru 5 tahun. Bagi peluang dia setahun baru kahwin. Baru semalam anda berseri. Bagi peluang dia bina kerajaan dia dulu, tengok macam mana. Boleh? Boleh tak? Tak payahlah. 5 tahun je, 5 tahun. Bukan lama lagi 4 tahun. Lepas tu kalau rasa-rasa tak boleh nanti, tengoklah, bincanglah. Buat buat undi baru. Okey, boleh? Boleh? Bersihkan muka dia. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Ha, kan senang je tu kerja. Kau tahu pak, muka aku panas ni dah. Oh, peluh, peluh. Panas sana, panas ni. Kau ni sibuk je dah. Ya, ya, sibuk, sibuk nak macam mana. Menipu je jin nak bagi orang bergaduh. Tak suruh percaya pun. Siapa suruh percaya? Tak payah percaya. Yang penting dia sihat je, sudahlah. Itu psycho sampai dia buka semua ikatan. Itu penting ke nak rukiah muntah? Tanya akak ni berbanyak tempat dia pergi. Rukiah muntah, rukiah muntah. Tak sampai 5 minit jin masuk balik. Nak libas dah tua. Boleh lepaskan perempuan ni? Boleh? Boleh eh? Boleh tak? Aku tak berani lah. Aku simpan kau 7 hari je. Boleh? Kau tak berani nak libas aku lah. Apa dia? Kau tak berani nak buat aku. Aku tak berani libas kau lebih daripada kau aku libas. 7 hari boleh? Tak payahlah 7 hari. Tak nak 7 hari, 30 hari. Lama sangat. Ha? Eh, makin lama tu 30 hari. Habis kau melawan 30 hari. Biarlah 7 hari tak apa. Kau kalau kau tahan aku 7 hari tak apa. Nanti dorang balik, aku boleh anu dorang. Tak boleh, semangat kau dah tak kuat dah dalam masa tu. 7 hari, alah 7 kalau hari dorang, aku pun dah keluar. Kalau 3, dia balik bila? Balik bila ni?
29 orang baik. Bulan ni lah. Ha. Ha, 70 hari lah kalau macam tu. Eh, janganlah 7 hari. Eh, 30 hari lah. Jangan 30 hari bodoh. Kalau kau tak ni. Nanti 30 hari aku tak dapat buat apa-apa kat diorang. Tak payah buat apa-apa. 7 hari je lah. Jadi diorang balik aku dah boleh anu diorang. 7 hari nak buat apa budung kau ni? Aku tak nak kau buat lagi. Aku bagi kau bertobat dah masa 30 hari. 7 hari je. 3 bulan. 7 hari tiga je. Bulan. 7 hari aku keluar aku boleh buat diorang nanti bulan diorang balik. 3 bulan tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nak buat apa lagi? Janganlah. Kau dengar sini baik-baik eh. Aku simpan kau dulu kalau aku dapat panggilan daripada diorang. Janganlah. Kau hantar je lagi, aku terus tanam. Kasih diorang balik dulu, jumpa akulah. Lepas tu panggil lagi datang sini nak suruh buka ni lagi. Banyak cantik muka kau, ingat aku tak ada kerja lain? Ha? 7 hari sempat tu. 7 hari apa? 7 hari sempat diorang balik. Sempat aku ada diorang lagi. 90 hari. Jangan. Tadi kau cakap kau kuat. Lepas aku dah ikat nanti kau keluar. Aku nak tengok boleh keluar ke tak boleh. Janganlah. 7 hari tu, je. Tu aku bagi kau kawan tu rambut panjang tu. 7 hari je. Ha? Biar tu. Tadi dah tangkap 2 orang. Ha, kau duduk sekali dengan 2 orang. Boleh? Muda-muda lagi tadi. 7 hari. 30 hari. 7 hari sempat aku nak buat diorang ni. Okey, boleh. 3 hari. Berapa 7 hari? Ha. 30 hari. 30 hari aku tak sempat nak ada diorang. Tak apa, dah tak sempat nak buat macam mana? Nanti diorang balik aku tak boleh sempat nak buat apa-apa. Aku kira baik ke tidak sampai di Bali. Tu 30 hari aku tak sempat dah. Sampai di Bali aku simpan kau. Janganlah lama-lama sangat bodoh. Eh, sampai di Bali mana ada lama? Sekejap je. Kau tahu tak di Bali bila? Dah nak sampai dah di Bali, sampai di Bali. Nanti kau tengoklah kalender dalam tu. Ada tak tulis di Bali bila? Boleh? Sampai di Bali. Takkan nak bagi kau raya sampai tahun depan? Lagi lama. Boleh? Kau nak keluar ke tak nak ni? Eh, nak keluar ke tak nak? Tak nak. Ha? Tak nak aku buat cara paksa. Nak paksa ke apa ni? Tak payah sibuk lah. Kena sibuk. Kau nak 7 hari. Jom. Aku dah lemah dah ni. Aku dah aku tahu larat. Dah lemah. Kau pun bukan kuat mana. Kau poyo je lebih kau. Sini tangan kau. Aku dah tak larat dah. 7 hari. Nak 7 hari letak tangan sekarang. Tidak. Ya, 7 hari. Jadi aku 7 hari saja. Dorang balik aku boleh. Ana dorang. Boleh, boleh, boleh. 7 hari tau. Ha, letak tangan lo sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 7 hari aku sempat lagi. Ha, sempat lagi nak buat. Sini. Sini letak tangan. Sini. Ha, kat sini. Dah tutu pun buta tak nampak. Ya, aku dah lagak lagi. Ha, dah tahu tak lagak tak payahlah hantu-hantu macam ni. Aku dah tak harap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selagi mana aku tak buka ikatan ni, selagi itu kau tak akan terlepas. Ya, aku dah tak harap dah. Dengar tak aku cakap? Selagi mana aku tak buka ikatan ni, selagi itu kau tak akan terlepas. Yang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya aku pohon ya Allah. Beri petunjuk dan hidayah ya Allah, sementara aku memegang sukmanya ya Allah. Inna dina inallah nislam, inna dina inallah nislam. Inna dina inallah nislam waj'alna min baina aydihim saddan, saddan fa'usna, insyaallah. Saddan fa'usna hufahullah. Bismillah ya Allah wa akbar. Bismillah ya Allah. Ikut 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 tangan, ikut tangan lagi lagi lagi, ikut 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 lagi. Lagi lagi, kau dah tua lepas tu kau degil lagi. Lagi. Lagi lagi lagi. Waj'alna min baina aydihim saddan, saddan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kembalikan roh dan jasad ya Allah. Ya Allah, semoga semangat ya Allah. Okey, tarik nafas panjang-panjang. Hembus, Allahu akbar. Allahu akbar, saya nak dengar tak? Allahu akbar. Sekali. Allahu akbar. Sekali. Period akak okey ke tak okey? Tak okey. Berapa lama dah period tak okey? Tak regular. Tak regular ya. Tapi keluar-keluar jugalah. Cuma dia tak nilah. Still keluar je ke ataupun dia kadang-kadang datang kadang-kadang stop? Sikit je. Sikit saja. Okey, pergi mandi limau dulu sekali masuk balik. Dah. Ni, pergi mandi. Tak apa, dia lemah sikit. Badan lemah. Tak apa, dia dah mandi limau kan sedap lah badan dia. Sebab dia buat kunci mati tu. Tak apa, bawa tu dulu. 90 hari. Nampak? Jadikan iktibar anak-anak eh. Kalau kena kunci mati, babe. Masak kau. Macam saya ajar kunci mati kat sini.
okay, dua kedudukan ni. Kan saya ajar dah cara nak buat. Belajarlah kunci mati ni. Aku kunci-kunci lain tu kau tak payah semak. Yang sini, dua ni, jaga betul-betul. Okay, kalau dia nak buat sini, dia akan lock dekat sini. Bila dia lock kat sini, automatik nanti korang tiba-tiba kena sakit jantung, tiba-tiba kena peparu berair. Benda-benda yang boleh melibatkan mati secara mengejut. Okay, mati secara mengejut. Okay, ada orang cakap dengan, ada juga tadi saya tengok komen, tak perlu nak sembang lama-lama, tabligh iblis lah. Kau yang iblis sebenarnya, kau tak faham. Rawatan ni dia macam-macam kaedah ada. Dulu saya buat rawatan, kita transfer, kita dah pernah rasa. Kita dah pernah buat, saya belajar dah benda ni. Bukan saya tak belajar bang yang abang cakap tu. Transfer, mediusisasi apa benda, medis, kita dah transfer dah pernah buat. Kita pernah tak rukia, rukia muntah, tak jadi apa juga bang, besok jin tu masuk. Kita pernah tak buat Islam kanji, dah buat dah bang. Sebelum abang cakap benda ni, saya dah buat dah. Okay. So kita cari jalan yang mana paling boleh menyelesaikan masalah ni. Dia orang ni bukannya dekat-dekat, daripada jauh. Okay. Bukan dekat-dekat. Akak ni pun dah buat dah. Rukiah muntah-muntah ni semua dah buat dah. Jadi dia tak boleh. Tak ada jalan penyelesaian juga. Okey. Bukan saya suka-suka nak pasung, nak bunuh jin apa semua. Tapi kita nak menyelesaikan masalah orang. Okey. Ada perawat-perawat yang buat VTT dan sebagainya. Kata, buat apa mesti nak bercakap dengan jin. Dan kau bercakap dengan jin, suruh cari tapak tu. Kau boleh percaya ke cakap jin tu? Jin, pergi cari mana tapak yang kau ni tanam. Pasal apa kau percaya yang tu? Yang lain, pasal kau tak percaya pula? Again, kadang-kadang sama je cerita dia. Macam mana kau boleh percaya dengan jin tu tak betul tak tidak tapak tu, dia pergi buat gali sini, gali sini. Itu kau percaya pula. Again, kalau kamu rasa kata-kata jin ini tidak boleh dipercayai, semua benda jangan percaya. Again, tu jin, kat mana tapak dia? Jin, buka ikatan. Macam mana kau percaya pula jin tu buka ikatan pula? Hak benda-benda lain kau tak percaya pula. Again, so simple je bang. Kita tak suruh kamu percaya dengan apa yang disembangkan, tapi kita menekan mereka supaya mereka buka balik apa yang mereka lakukan. Sebab rawatan buka ikatan ni, saya rasa saya seorang je yang buat dulu. Tak ada orang lain lagi buat. Sekarang ni semua dah buat buka ikatan kan. So dia kaedah ni dia ni kan. Kalau kau perasan sekarang ni pun dah mula menggunakan kaedah daripada sini, tengkuk. Korang tengok rawatan-rawatan. Dulu tak ada, sekarang ni dah mula. Saya ajar, saya tak kongsi, saya tak rekod ilmu, saya ajar je dengan korang. Korang boleh buat, ada perawat lain nak guna pun guna, tak ada masalah, okey je. Tapi bila dah guna, janganlah bidas kaedah orang lain. Ilmu yang kat tengkuk tu kan, belajarnya kan daripada kita, dulu kan tak ada. Kan? So, saya pun tak berminat nak cakap dengan jin sampai sejam dua. Tetapi, bila ada ikatan di badan yang perlu diputuskan, perlu diputuskan. Biarlah aku buat lawak dengan jin sekalipun. Yang penting ikatan tu terputus. Okay? Yang penting ikatan tu terputus. Sebab ni bukan main-main. Okay? Sebab rawatan kalau betul-betul ni bukan sekadar rukia-rukia-rukia, ukrus, muntah, dah settle. Tak. Kan? Bukan macam tu. Okay? Itu secara batinnya, secara zahirnya ada lagi pula. Okay? Dia ada zahirnya pula. Batin-batin, baru cerita batin, zahir belum lagi. Okay? Zahir lagi sakit. Yeah? Zahir lagi sakit. So adakah betul mak dia buat, warah maklum bisawak. Kita tak boleh nak percaya mak dia buat ke, abang-abang dia buat, tok dia nenek ke. Kita tak nak tahu benda tu. Kita mengiyakan saja jin tu supaya dia buka semua yang sepatutnya. Okay, konsep dia senang. Kita psycho dia sampai dia buka balik semua ikatan tu. Dia nak cakap mak ke, bapak ke, nenek ke, moyang ke. Yang itu sebenarnya pesakit sendiri yang tahu. Yang dekat luar sana tak payah pening kepala. Cuma benda itu boleh jadikan satu iktibar semata-mata. Okay, mak dia buat ke. Ada tak mak buat anak? Ada. Bukan tak ada. Kadang-kadang keinginan seorang ibu, mungkin anak manja ke, anak kesayangan ke, membuatkan dengar kata-kata rakan-rakan, membuatkan dia buat. Ada. Bukan tak ada. Ada je. Okey. Ada. Tutup pintu. Okey. Ada je benda-benda macam tu. Cuma korang je tak tahu. Okey. Saya mula-mula dulu ada juga case macam tu lah, yang saya cerita tadi kan. Perempuan ni dia memang ada bisnes yang besar. Dia ada banyak butik lah kat perempuan ni. Kemudian dia kahwin dengan satu lelaki warga asing. Okey, dalam masa yang sama, bila kita tengok ikatan, macam akak ni macam dah terkena ilmu pengasih pun ada, makanya dia berkahwin dengan warga asing tersebut. Itu satu hal dah. Okey, apabila saya cakap dengan akak tu, kak, okey, sekarang ni saya buka ikatan pengasih dengan ikatan hati ni, kalau saya dah buka, akak akan balik pada diri akak yang asal. Maksud tu dia bawa adik-beradik dia. So, dia kata, okey, tak apa. Yang penting saya dapat balik diri saya yang asal. So, kita buka. Bila kita buka, dia jadi flashback. Dia akan jadi ingat balik ingatan-ingatan yang dia macam, oh dia ni pernah buat macam, oh patutlah dia berdiri sangat bagi aku makan, oh patutlah macam ni, dia akan jadi flashback. So dalam masa dia flashback, kita memang bekalkan dengan pagar rumah semua apa semua. So dia pun tabur kat rumah dia. Dia tabur kat rumah dia, bila tabur je yang pagar rumah yang kita buat, yang saya maharkan kat korang, dia bila tabur saja, selang sehari ke dua hari, mak dia kerasukan. Okay.
Bila mak dia kerasukan, itu kita tak cakap banyak lah. Tapi dah kita dah tahu barang siapa kan. Ini kisah benar. Ini saya sendiri hadap. Kamu tak hadap, saya yang hadap. Okay? Ini kisah benar. Kalau kat sini kita akan cuba sedaya upaya untuk menzahirkan. Ada orang cakap tak penting pun zahir. Habis kalau tak zahir benda tu, kau nak dengar kata-kata kau lagi. Bongak je kau. Duduk macam ni, pegang kayu kan. Pegang kayu. Kaedah kaedah memagar kedai. Wah, senang buat duit ni. Macam tu je kan. Dah, hantu tu dah ikut. Korang pun percayalah bagai nak rak. Berbekalkan kepiah. Aku pun boleh macam tu. Tak payah jadi perawat. Aku pakai je kepiah macam ni. Ha. Bekal kepiah macam ni. Ha. Lepas tu. Ha, tambah sikit kain ridot. Modal berapa je. Ha, letak macam ni. Ha. Pegang satu kayu kan. Kaedah untuk scan jin. Ha, ada tu tangkap jin apa semua. Modal bukan besar. Kan? Macam mana kita nak tahu betul-betul? Kita tengok. Buat secara live. Dia gagal pun tak apa bang. Dia berusaha kan. Dia gagal pun tak apa. Okey, tak semestinya menang. Saya pun ada juga yang saya kalah kan. Tak semestinya menang. Kan? Kadang-kadang kalah juga. Saya pun kalah juga. Kadang-kadang saya tumbang. Kadang-kadang lepas rawatan saya tumbang juga. Okey, macam case tadi ya, siapa tengok case tadi tu. Benda tu cuba nak masuk dalam badan saya. Dapat tak dia masuk? Dapat separuh tapi nasib baik saya sempat baca. Siapa yang tengok balik saya punya, nanti boleh tengok balik dekat saya punya ni apa? Allahumma salli sama wa ala Muhammad. Boleh tengok dekat saya punya ni nanti. Dekat saya punya YouTube channel. Awak tengok kat sana. Masa jin cakap apa? Kau tahu eh aku nak masuk dekat badan kau? Dia tahu kan, bukan tak tahu. Dia tahu. Kita dah kena dapat detect cepatlah. Okey. So tengoklah, tengok kaedah dia. Kalau terkadar dia bagi tahu tu, bukanlah kata tak boleh. Saya kalau saya tak percayalah. Saya kalau lebih suka tengok dia benda tu berkata-kata dan kita tengok adakah dia yang berkata-kata ataupun ada benda lain kuasai badan dia. Tapi kalau korang nak tahu benda tu kuasai badan dia, mungkin susah sikit lah. Kan? Mungkin susah sikit. Baru faham bila pakai tasbih tu keluar lebam merah kiri dan kanan area yang ustaz bagi tahu tu, kan. Dah dikatanya tasbih aku dah kadam, kan. Masalah kau tahu tak berapa banyak yang kita dapat bantu melalui tasbih yang tak seberapa tu. Banyak terselamat, kan. Kau suka sangat kadam, meh sini aku, kau datang jumpa dengan aku, meh aku tunjuk macam mana aku buat, macam mana kita buat solat hajat dia, macam mana permintaan dia apa semua, kan. Kau suka-suka je tasbih, orang suruh zikir kau kata dah kadam, kan. Pening. Ada lagi. Apa nak balik tak tahu ni. Okay, yang ni dia tak masuk slot pun tadi. Dia sebab kecemasan. Dia daripada Johor. Dah tak tahan sangat. Dan dia terus datang. Tapi takkanlah kita pun macam mana kan. Saya pun. Dia dah tak sedar kat bawah tadi. Saya pun sebersalah juga. Apa nama channel YouTube? Edika Yusof lah. Nama sama juga atas ni. Tekan Edika Yusof. Kalau mana yang terlepas-terlepas tu semua ada. Nanti editor saya masukkan kat sana. Okay. Nanti dia masukkan kat sana. Guna minyak buluh perindu dekat kena jadi pedih. Aura tu masih tak okey. Dia mesti akan hilang rasa pedih tu. Mula-mula sebab kamu tak pernah kena barang yang berkualiti. Okay? Bila barang yang berkualiti kamu tak pernah kena, memang kamu... Sebab aura ni bukan mudah kamu nak tahu tu aura negatif ke tidak. Jadi saya ada satu rahsia di mana saya ni suka benda tu mesti terzahir. Kalau kita nak tahu aura kita tu negatif ke positif, macam mana kita nak tahu? Adakah dengan kata-kata perawat, aura ni negatif ni? Takkan nak macam tu je? Senang betul cari duit, pakai kepiah je. Takkan? So, saya cipta ataupun saya buat apa yang guru saya bagi, saya bagi, buat balik pada kamu untuk kamu sendiri rasakan benda tu. Okay? Kamu sendiri rasakan benda tu. Rasa sendiri, kamu sendiri letak, kamu sendiri rasa. Selagi panas, selagi tu aura kamu belum positif. Mata ustaz pun dah barai lah. Barai daripada pukul apa tadi ni. Tapi tak pula nak macam mana. Okey, ada satu perawat ni pun cakap, kita sebagai perawat ni, kita kena jaga kesihatan. Betul lah, saya setuju lah. Jangan nak pulun pesakit sampai 5-6 pagi. Bang kakak, saya bukan nak pulun pesakit. Saya kalau boleh, 1 bulan saya nak rehat. Tapi awak tahu tak, panggilan telefon yang saya dapat, awak tanya dengan mamu, staff saya, macam mana pesakit merayu-rayu, menangis-nangis. Kadang-kadang kita ni, saya pun ada keluarga, saya pun ada anak isteri yang perlu saya tengok. Tapi disebabkan satu tanggungjawab, macam mana cakap eh. Saya tak sampai hati tau. Sebab saya pernah kena sihir. Saya ni pernah kena sihir. Saya pernah jadi mangsa sihir. Dan saya tahu dalam keadaan orang tu sakit tu macam mana kesakitan tu. Mungkinlah saya ni tak dapat memulihkan 100%. Tetapi insyaAllah ada kelegaan di sebaliknya kan. Ada kelegaan. Mereka dapat rasakan kelegaan tu.
Okay. Macam dekat sini, walaupun rawatan tu rawatan susulan, saya tak pernah malu pun nak kongsikan pada masyarakat. Kamu kat sini kita belajar. Ada kadang dia datang rawatan susulan, eh akak ni dah 3 kali dah datang, 4 kali datang. Macam mana yang kau tahu orang tu tak serang akak tu lagi? Macam mana yang kau tahu berapa banyak jin yang telah mengganggu akak tu? Apa yang kita dapat detect, kita mesti akan musnahkan. Okay? Saya tak terkisau. Saya kadang-kadang, macam contoh saya tunjuk muka. Pasal tu korang tahu dia buat rawatan susulan. Yang tak tunjuk muka tu, kau rasa-rasa tak tahu berapa puluh kali dah orang tu datang. Mana kau nak tahu dia berapa puluh kali datang? Muka dia pun kau tak nampak. Okay? Sini kita open. Kita tunjuk je. Tak ada masalah. Okay? Macam tu senang. Apa nak pening-pening? Ada orang cakap ni kalau tunjuk muka ni, kalau penyihir tahu dia akan sihir lagi. Yang tak tunjuk muka pun banyak yang disihir balik. Dia bukan soal tunjuk muka tak tunjuk muka. Kalau dia nak sihir kau, dia tetap sihir lagi. Ada muka tak ada muka pun dia sihir juga. Cerita dia. Okay. Masalah dan rawatan apa, dan masalah dengan sihir ni satu saja. Selagi orang tu memang nak menyerang, selagi itulah serangan itu akan berlaku. Okay. Itu masalah. Selagi orang tu nak serang, selagi itulah akan berlaku. Itu bahaya dia. Okay. Itulah Ustaz, mula naik lebam-lebam kat pusat, hilang naik sebelah kanan pula sebelah kiri. Pakai minyak seribu bisa tak? Okay, pakai minyak seribu bisa tu. Okay, nak kita buat jajan dengan minyak seribu bisa? Minyak seribu bisa. Nak buat jajan ke? Tapi dah tak ada staff dah ni. Tak tahulah mamu. Kita nak bagi apa dalam minyak seribu bisa? Minyak seribu bisa banyak lagi kan, minggu depan lah kita buat. Okay, pasung tu masuk apa? Pasung tu masuk simpan. Okay, pasung tu masuk simpan. Bank off, besok lah besok. Okay. Besok lah. Sihir kera tu apa? Mana nak tahu aku kau masuk sihir kera. Sekejap lagi aku jawab sihir kera. Kau dah masuk sihir biawak, sihir cicak. Bang, kau tak payah nak risau pasal kera ke biawak ke cicak bang. Kau jangan dengar penceritaan. Penzahiran itu yang penting. Kejap lagi dia kata je kau ada kera duduk kat engkau lah. Biawak, lembu, kambing. Kau tak payah fikir pasal benda tu. Yang penting kalau kau rasa ada sihir, dia kera ke, dia biawak ke, dia lembu ke, rukiah dulu. Tengok ada tindak balas tak? Kalau tak ada tindak balas, macam tak ada apa okey je, tak ada apa-apa dah tu. Okey, sekejap lagi kau fikir sangat pasal kera-kera apa? Kera. Kan? Macam contoh yang pasal isu Ain kan? Kes Ain lah kan? Ain. Lepas tu suruh rawat tak boleh rawat juga. Cerita pasal Ain bukan main lagi. Ain, Rin, Fakof, Kavlam. Dah kau tahu ada Ain ataupun kau rasa, aku dah banyak dah bagi perkongsian. Dah kalau kau rasa macam ada tindak balas tak kena, kau kena Ain ke, kau kena Rin, Fakof, Kaf ni, kau tak payah fikir benda tu. Yang penting kau pergi cari mana perawat, bantu diri kau dulu. Jangan biarkan lama, nanti dia akan rosakkan korang punya sistem dalam badan. Okay, saya buat perkongsian ni sebab saya tak nak korang rosak sistem dalam badan. Lawak, bukan lawak. Benda tu mudah faham, nak bagi korang mudah faham, bukan senang. Kan? Bang, macam mana nak rukiah diri sendiri? Banyak je ayat-ayat manzil yang boleh ambil dalam YouTube tu. Boleh. Boleh tak? Boleh. Tapi biasanya orang yang ada gangguan, kau nak rukiah diri kau sendiri memang tak boleh. Sebab apa? Benda tu dia akan halang kita ni. Okay, benda tu akan halang. So, bila korang dah dapatkan rawatan, masa tu lah korang boleh gunakan ayat. Ambil apa? Al-Fatihah, 3 kul, semua boleh. Kan? Boleh je, tak ada masalah. Kan? Boleh je. Tapi kalau macam contoh korang dah memang kena sihir, minta orang lain bantu. Ha, itu okay. Bagi saya itu lebih okay lah. Okay? Kalau dah, orang tu dah bantu, lepas tu kamu pula amalkan, then okay. Tapi kalau kata tak dibantu lagi, saya takut benda dalam badan tu terkurung. Okay, benda dalam badan tu terkurung. Okay, ha, insyaAllah. Saya nak belajar, saya ajar kat sini je kak. Macam-macam saya dah ajar kak. Benda yang akak tak boleh dapat kat luar. Okay. Cara buat potong limau tarik bisa, saya dah ajar. Cara cek kunci, akak belajar benda-benda yang basic tu dulu. Okay, nanti dah ujung-ujung dekat-dekat saya dah nak mati, nanti saya akan ajar kalam akhir dia. Okay, kalam akhir, kalam jurusan dia. Okay, ajar je kat sini apa pula nak masuk pula. Nak kena sanat, kepala khotak. Ada tu lah kalau nak belajar rawatan, nak kena sanat lah apa benda. Apa sanat-sanat, bagi je lah kat orang. Bagi je lah kat orang ramai ni. Bukan sanat, BA. Nak kena BA pula. Pasal apa pula nak belajar rawatan, nak kena BA pula. Ilmu tu kan Allah Ta'ala yang punya. Dah bagi je lah. Apa masalahnya? Kan? Nak BA, nak gimana nak BA? Kan? Saya tak adalah BA lah. Dia, BA ni perjanjian. Dia ada perjanjian-perjanjian dia pula. Sumpah dia. Ada sumpah dia pula. Tak payah BA lah. BA tempat lain. Oh, nak belajar rawatan nak kena BA lah kan? Tapi tak tahulah kan itu. Dia BA ni memerlukan wang. Biasanya BA ni memerlukan wang.
Okey, ha, sanad tu penting lah. Tapi BR ni rasa tak perlu kot. Siapa-siapa pun boleh je. Again. Ustaz, bersikusani boleh buang ke? Boleh, tapi biasa kena paksa. Kalau kamu dah masuk bersikusani tu, ilmu, dia ada dua. Bersikusani ni, ilmu ataupun kamu masukkan secara nyata, kalau boleh jumpa balik dengan orang yang masukkan benda tu. Biar dia yang buka. Sebab dia ada kata kekunci dia. Kalau kamu jumpa dengan orang lain, biasanya dia akan keluarkan secara paksa. Kalau secara paksa, kamu sakit lah. Okay? Secara paksa, sakit. Saya dah buat tarik bisa. Kau tengok. Ilmu yang macam tu senang je nampak. Saya dah buat tarik bisa guna limau. Memang lega banyak di samping guna minyak singgisi. Ben, tengok. Ha, tak payah biar-biar dengan aku. Elok je kan. Ha, biasa orang ajar potong limau. Orang takkan ajar cara belahan dia. Baca apa. Baca belahan dia orang takkan ajar. Saya ajar bukan apa. Sebab saya mangsa sihir. Saya pernah tahu. Bukan saya boleh rawat semua orang pun kan. Yang mana dapat jumpa-jumpa lah. Tak dapat jumpa, cubalah cuba diri sendiri kan. Cuba ikhtiar kan. Bang, kalau guna ayat 40 kaf untuk kerasukan, boleh tak untuk kerasukan? Saya tak galakkan kamu amal 40 kaf tu. Okay, saya dah pernah jawab soalan ni. Saya tak galakkan. Sebab dia ada positif dan dia ada banyak negatif. Salah bawa dia akan jadi masalah. Okay, daripada kamu amalkan pernikah 40 tu, baik kamu ikut je step yang laluan saya bagi tu. Tengkuk. Okay, senang je bang. Apa yang susahnya? Senang je bang. Abang tengok saya ni susah sangat ke rawat pesakit? Tak adalah. Tapi kalau nak sampai tahap saya, dia kena dalaman lah. Dalaman apa semua. Nanti saya ajar sikit-sikit. Sekarang ni abang belajar je dulu. Macam mana, dekat mana kedudukan, dekat mana ikatan, macam mana nak lepaskan jin tu. Ha, belajar macam tu. Belajar basic-basic je. Tak susah. Nak minyak 1000 bisa, besok kita buat promo. Okay, minyak 1000 bisa sebab store dah tutup, saya tak tahu berapa banyak quantity. Okay, siapa nak minyak 1000 bisa, besok saya buat promo. Okay, nanti pilih lah korang nak apa benda. Nak free gift apa ke apa kan. Okay, besok saya buat promo. Macam mana nak tarik bisa limau, siapa tahu, please respond. Pergi dekat atas tu VTT. VTT tu dah cecah 1.1 juta. Macam mana akak boleh tak tersenarai dalam VTT tu? Dah FYP dah tu kak, oi. Okay. Dah FYP dah tu. Ustaz tak ada pembantu ke? Ada dulu ada pembantu tapi bapak dia sakit. Kan? Saya suka solo. Sebab apa, kalau ada pembantu biasanya kalau si tukang sihir nak menyerang dia, nak attack saya tak lepas, pembantu akan jadi masalah. So bila jadi pembantu masalah, awak pun faham lah. Bila pembantu ni ada mak ayah, okay? Mak tengok, ayah tengok dia duk muntah darah, ayah mesti risau. So macam saya dah melangkah masuk dalam bidang ni, nak tak nak saya kena teruskan lah juga. Itu perjanjian saya. Okay, hidup mati ku lillahi ta'ala. Andai kata aku mati di medan perang sekalipun, matilah. Itu perjanjian saya. Untuk jadi pembantu ataupun untuk menjadi anak murid, bukan semua orang boleh dapat semangat yang sama. Melainkan dia pernah kena sihir, mungkinlah semangat dia kuat. Tapi kalau dia tak pernah kena sihir, dia setakat belajar-belajar rukiah basic-basic macam tu, biasanya dia takkan. Aku ingat kalau sekali dia muntah darah, aku ingat serenda lah, cabut lagi terus. Tapi orang yang pernah kena sihir dan orang yang berikan bantuan ni lain. Dia semangat dia tu lain. Biar muntah darah sekalipun, biar mati di medan perang sekalipun, lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Beza tu. Okay. Betul, saya sebab ada beberapa orang lah pernah, bukan jadi anak murid. Belum jadi anak murid, baru jadi pembantu saja. Bantu-bantu potong-potong limau gitulah. Sekali dua kena muntah darah, dia jadi pening. Okay, tak payah takut. Kalau Allah Ta'ala tu izin, dia tetap izin. Kan? Kalau Allah Ta'ala tu kata kun fayakun, benda tu takkan terjadi, maka takkan terjadi. Jalan terus je. Tapi saya suka jalan sorang-sorang sebenarnya. Tak sakit kepala. Mamu kuat tak Ustaz? Mamu tak berapa kuat sebab dia adalah mangsa sihir busung. Mamu ni antara mangsa sihir busung di mana dia pernah kena sihir perniagaan yang sangat teruk. Okay? Dia nak kata kuat pun tak kuat lah. Tapi saya adalah ajar beberapa perkara. Kalau macam jin tu pandang dia, jangan pandang balik. Dia bukan kuat sangat pun. Sekali lagi dia boleh tompang pandang kita. Okay, tapi tasbih tu kalau dia pakai tu, susahlah sikit nak tembus masuk. Ni apa ni? Mak saya selalu sakit kepala, rasa macam lemas. Lepas tu sakit badan lengur-lengur. Ambil kaedah yang saya ajar pasal limau tu. Buat macam tu, lepas tu letak seminyak 1000 bisa. Sapukan kat kepala dia. Sampai dekat badan dia. Buat macam tu dulu. Tengok macam mana, lega tak? Okay. Kalau dah pakai limau tu dengan minyak 1000 bisa tu, tak lega juga. Mana kata mak awak bukan berkaitan dengan sihir. Mungkin ada masalah doktor. Okay, tu tongkat apa Ustaz? Ni kayu buluh. Ini tak ada apa pun. Ni bukan ada special apa. Buluh je, buluh. Buluh ni, buluh.
bulu rotan, rotan anak. Okey, ha, dia tak ada kadam ke apa benda, tak ada. Tak ada, tak ada. Dia benda-benda tu semua. Okey. Saya perlu ke pakai tongkat? Kalau siapa pernah tengok saya zaman PKP, pakai bawang pun saya boleh. Pakai apa? Pakai limau, pakai bawang. Itu petai tak ada. Kalau petai dengan petai-petai aku, saya potong je petai tu. Tengok menggelupo tak jin tu. Ha, okay? Ada cara dia. Dia tak susah pun, insyaAllah. Nanti ada skill nanti, step by step, saya ajar. Tapi siapa yang pernah ikut, siapa yang pernah follow live saya ni, ramai dah ilmu dia orang dapat. Okay? Ramai dah, insyaAllah. Ustaz main nafas tutorial. Saya main nafas bergantung kepada kunci ayat. Setiap ayat-ayat yang saya baca tu dia ada kunci-kunci dia. Okey, setiap ayat tu dia ada kunci dia. Kat mana kedudukan dia, kat mana tak nafas, kat mana nak embus, kat mana nak tarik, dia ada kunci. Saya lebih pada kunci ayat. Okey, pasal tu kita boleh lock. Ajak bagi dia rehat jap. Okey, pasal tu kita boleh lock jin tu. Okey. Kadang-kadang saya duduk sini yang saya baca kunci ayat tu, pop, terus terkunci dah kaki dia. Kadang-kadang kita duduk sini dah terus. Kita main kunci je. Guna ayat suci Al-Quran tapi dia ada, dia ada kunci-kunci ayat tu. Katak puru dalam rumah dah 6 bulan. Baik. Katak puru dalam rumah 6 bulan. Tak keluar-keluar lagi ke apa? Isteri saya kerap mimpi dua lelaki hitam. Cuba dapatkan air tawar saya, minum dulu. Lepas tu tengok tindak balas dia apa. Saya nak jadi pembantu ustaz boleh? InsyaAllah nanti saya. Saya belum terfikir untuk dapatkan pembantu ni. Okey, tak terfikir untuk ada pembantu. Saya rasa sekarang ni saya seorang-seorang pun okey. Cuma saya terfikir untuk memperluaskan lagi. Okey, siapa-siapa yang ada basic dalam ruqyah, okey, mungkin saya perlukan untuk, sebab pesakit terlalu ramai, so mungkin saya akan buka bilik-bilik lah untuk ni. Kalau betul-betul ada basic ruqyah, kau tak payah cari pesakit. Sini pesakit memang ramai sangat. Okey, dalam masa yang kamu ruqyahkan orang tu, saya akan pantau dan saya akan tambah lagi apa yang tak cukup. Itu boleh lah. Kalau nak mengajar ni tak, belum masanya kot, tak sempat. Okey, tak sempat. Kalau kamu ada basic rawatan, tak payah kamu nak buat cari pesakit, tak payah bang. Kat sini ada berpuluh ribu yang tak dapat kita ni. Okey, dengan syarat satu saja, tidak menggunakan sebarang pendamping. Sebab ada 2-3 orang datang kat sini, kita dapat detect dia guna pendamping. Pendamping-pendamping, sorry, dengan saya tak akan kerjasama. Walaupun pendamping kamu tu, pendamping apa, malaikat lah, apalah yang kamu pun tak pasti, saya memang tak layan. Okay? Ada pendamping, kita akan tolak. Saya akan tolak 100%. Saya ada basic, insyaAllah nanti bila PM, nanti kita jumpa. Kalau awak dekat-dekat sini, saya boleh jumpa lah. So, saya macam saya, saya bagi pesakit tu, saya nak awak buat depan saya. Kat situ, insyaAllah saya tahu kat mana yang kurang, kat mana yang kena pasak, kat mana nak kena tambah. Okay? Jangan kau nak seru-seru lah, malaikat lah, apa benda lah, tu semua tak mau. Pening kepala aku nanti. Okey, jom. Nanti kita jumpa lagi besok. Okey, kalau ada kem menarik kan, kita live lagi sekali. Okey, jumpa lagi semua. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.